Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tunggu bersama Motion Banking. Belum baik peluk. YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Rena, Oma suapin ya makan yang pintar biar cepat sehat. Where's your mail? Ah, mana? Oh, pintar sekali sih. Enak, enak. Bentar deh. Nih, Oma ada titipan present kado buat kamu dari Incus Mirna dan Miss Kiki. Iya, mau buka? Mau. Gimana sih? Mau. 2, 3. Ada buku-buku. Oma ambil satu ya. Iya. Ya, kamu mau Oma bacain enggak sambil kamu makan? Mau? Mau. Udah. Coba kamu makan sendiri bisa. Nah, kamu makan ya. Oma bacain ya. Tuh, beruang dan ikan. Ini bagainya runan ya. Maaf. Kalian mau kemana ya? Kami dari keluarga Prasetya mau menjenguk Reina. Sebentar, coba saya hubungi Pak Al dulu ya. Gue gak boleh kecolongan lagi. Gue harus lindungi Reina. Ya, ada apa? Halo Pak Al, di depan ruangan ada keluarga Prasetya Pak, mau menjenguk Reina Pak. Bagaimana Pak, mereka boleh masuk? Gimana? 5 menit aja. 5 menit nggak lebih ya. Baik Pak. Silakan Bapak-bapak masuk dan hanya 5 menit Pak. Baik. Kamu sambil makan ya. Di sebuah Maaf Bu Rosa, ada keluarga Prasetya datang. Mereka sudah diizinkan oleh Pak Al, tapi hanya 5 menit, Bu. Oke, makasih Pak. Mari, Bu. Karina, apa kabar? Mas Andra. Bagus. Bu Rosa. You know, sehat? Alhamdulillah, Bu Rosa sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya. Kalian sudah datang menjenguk Reina. Iya, sudah seharusnya kita datang nengokin Reina. Hai Reina, gimana keadaan kamu sayang? Baik-baik aja? Aku baik-baik aja Om Achan. Kan ada papa mama yang jagain. Sekarang ada Om yang jagain aku. Iya, iya sayang. Reina lagi makan ya? Enak gak makannya? Enak kok, Pak Chan. Rena, gimana kalau Om Chan ya suapin Rena, ya? Nih, mau pakai kuahnya ya? Ros, boleh kan ya, Ros? Ya, boleh, boleh. Selamat. Ma Chan, aku mau disuapin.
boneka aku udah banyak, Om. Itu gede banget boneka. Maaf, Pak Nino, Pak, Ibu, waktu kunjung kalian sudah habis. Oh, ya. Rena, Om Acan, Om Baik sama Papa Chan pulang dulu ya. Rena cepet sembuh sayang ya. Rena. Belum baik peluk. Maaf, Pak Nino. Sudah 5 menit. Tidak boleh lebih. Terus, aku lagi. Oke, Karina. Take care, Karina. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Aros. Terima kasih. Mas Chandra, thank you. Permisi, Pak. Ya. Bye, Nino. Udah baik. Makasih ya, Pak. Pak. Ya. Kok rasanya gak adil dan keterlaluan ya. Masa kita ketemu cucu sendiri cuma dikasih waktu 5 menit, Pak. Tadi Nino mau meluk Rena aja gak dibolehin. Udah, Ma. Rena kan baru aja keracunan. Jadi wajar aja kalau Al sama Andin tuh ekstra protektif. Tapi kan Mama masih kangen, masih pengen ngobrol sama Rena. Ya, nanti kita tanya lagi ya. Ya, yaudah. Kita harus mengalah kalau mau ketemu sama Rena. Penyesalan ini terasa sangat menyakitkan. Ya Allah, seandainya waktu bisa diputar lagi. Ingin rasanya aku memperbaiki semuanya. Ya. Al, Andin. Om, Tante, minum. Terima kasih ya. Sudah memberikan kesempatan untuk jenguk Rena. Sama-sama. Oh ya. Soal racun, apa orang yang ngasih racun itu sudah ditemukan? Masih saya selidiki. Oke, kalau begitu. Seandainya ada informasi apa yang butuh bantuan dari saya, tolong info aja. Sebisanya kita akan bantu. Karena bagaimanapun juga kan Rena. Rena bagian dari keluarga Arfari. Tapi ya, kita coba pertimbangkannya. Terima kasih untuk tawarannya. Ya, mari. Pak, kok tadi Andin jawabnya kayak gitu sih? Apa dia gak ingat Rena itu diselamatin sama Nino? Sampai-sampai Nino buta. Nino itu kan sayang sama Rena. Udah, Ma. Gak usah ngungkit-ngungkit masalah itu, ya. Pak, harusnya dia bisa kan jawab baik-baik ke Nino, ya kan? Udahlah, kita pulang aja ya. Mungkin mereka itu karena masalah racun ini, jadi lebih protektif. Ya. Ayo, kita ke lapas ya. Apparently,
the conversation of the bears were heard by the fish face and immediately to find his two friends to... gimana? Apa kata dokter? Nanti aku infoin di rumah ya. Oke. Nanti baca lagi ya. Selamat pagi. Pagi, suster. Semua hasil tes darah Rena bagus, tensinya juga bagus, jadi Rena sudah bisa pulang. Dan mohon maaf, karena dokter ada tindakan operasi mendadak, jadi saya yang menyampaikannya. Asyik! Aduh, mau pulang ya. Makasih, sus, infonya. Makasih ya. Thank you, suster. Ya, Vel. Halo, Pak Al. Saya mau mengingatkan, Pak, kalau hari ini ada meeting nanti jam 11 ya, Pak. Meeting ini sudah dikonfirmasi dari 2 minggu yang lalu. Dan tamu Bapak yang dari Hong Kong, Mr. Tan sudah sampai di Jakarta. Iya, iya, iya. Saya baru ingat. Nanti saya hadir, Kak. Terima kasih banyak ya. Baik, sama-sama, Pak. Ayo, sekarang kita siap-siap dulu, tunggu suster buat cabut infusnya Rena. Terus kita pulang ya. Nanti habis pulang saya langsung ke kantor ya.